Semua, yuk kita belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Halo teman-teman, kumaha Damang. Hari ini Jaka mau nemenin Mama ke pusat relawan bencana alam. Tuh, lihat. Mama sudah ngumpulin barang-barang yang bisa disumbangkan. Jaka, tolong bantuin Mama angkat barang-barang ini ke mobil ya. Oh iya, Ma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang relawan bencana alam. Pasti seru. Terus kita akan berlatih memahami penurunan rumus luas lingkaran melalui pendekatan pengubahan bentuk lingkaran ke bentuk segitiga sama kaki ya. Oh iya, nanti kita juga akan menyelesaikan masalah numerasi terkait luas kawasan rawan bencana. Yuk, siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jaka, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Nah, boleh tuh, Mah. Apa tebak-tebakannya?
sebentar ya. Mana kata yang baku antri atau antre? Sepertinya antri mah. Net not. Kamu salah. Yang benar itu antre. Lagi dong mah, lagi. Udah siap belum? Udah dong. Apa ya? Mana kata yang baku risiko atau resiko? Nah, jawabannya adalah risiko. Pinter anak mama. Bener? Iyalah, Jaka. Sekarang Jaka ya, mama yang nebak. Mana kata yang baku? Nomor atau nomor? Oke, pasti mama tahu nih jawabannya. Nomor kan? Benar nggak? Ring-ring-ring. Ya, mama benar. Mah, sebenarnya kata baku dan tidak baku, apa sih bedanya? Jadi, kata baku itu adalah kata yang pemakaiannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Jadi, banyak orang yang sering salah menulis kata baku gitu. Oh, gitu. Iya, Jaka juga masih sering salah menulis kata baku. Nah, makanya untuk penulisan surat-surat resmi harus dicek dulu kebenarannya. Kalau perlu, kamu buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, gitu ya, Ma. Oke, Ma. Kita sebentar lagi udah hampir sampai nih. Oh iya mah. Bisa bawanya nggak, sayang? Bisa kok, mah. Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sampai juga. Kirain susah nyari alamatnya. Enggak, gampang. Masuk sini, Bu. Siapa namanya? Jaka tuh, A. Oh, saya Radit. Sini saya bantu. Oh iya, makasih, A. Ya. Ya. Itu, bantu ibunya. Silakan duduk, Bu. Iya. Bentar ya, Bu. Saya siapkan tanda terimanya. Mah, ini akan disumbangkan semuanya ya? Iya, coba deh kamu perhatiin. Di situ ada foto-foto kegiatannya di papan pengumuman. Ibu. Iya. Ini surat tanda terimanya. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Sampai Ibu nganterin ke sini segala. Gak apa-apa. Jadi biar Jaka belajar dan lebih tahu kegiatan kemanusiaan gitu. Aradit, itu barang-barangnya lagi diapakan? Oh, itu semuanya lagi didata. Terus dikelompokkan ke bagian yang sama. Itu ada yang nyumbang popok bayi, susu bayi, apa baju laki-laki, baju wanita, obat-obatan, makanan mie instan, ya. Jadi dikelompok-kelompokkan biar kita tahu ada berapa banyak dan biar gampang nanti dibagikannya. Oh, gitu. Seru ya, A, jadi relawan. Seru sih bukan kata yang tepat ya. Karena tugas relawan tugasnya enggak gampang.
Jadi relawan itu kan harus ikhlas membantu melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan. Nah, kami dilatih secara khusus dalam hal kebencanaan seperti proses evakuasi, jadi relawan di dapur umum, atau jadi relawan medis. Radit biasanya bertugas di bagian apa? Karena dokter ya, AA diperbantukan di relawan medis. Oh gitu. Radit biasanya bertugas di mana saja? Macam-macam. Dulu waktu AA masih mahasiswa, pertama kali bertugas di kamp pengungsian sementara korban lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Berantas yang terjadi sejak 29 Mei 2006 membuat sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa ditutup. Puluhan ribu warga harus mengungsi dan merintis kehidupan baru di tempat lain. Pusat lumpur panas menyembur berlokasi di Kecamatan Porong, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kawasan ini merupakan permukiman padat penduduk, serta salah satu area industri utama di Jawa Timur. Beberapa ruas jalan raya, jalan tol, dan jalur kereta api juga turut terdampak. Penyebab terjadinya semburan lumpur panas masih menjadi perdebatan. Pertama, semburan lumpur terjadi lantaran kesalahan prosedur saat pengeboran. Kedua, lumpur panas menyembur secara kebetulan saat pengeboran, tapi penyebab pastinya belum diketahui. Di luar dua teori itu, muncul hipotesis lainnya, yaitu terkait dengan proses panas bumi. Bisa pula dipicu gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya pada 27 Mei 2006, hanya berselang 2 hari sebelum Sidoarjo tersembur lumpur. Dibutuhkan relawan. Mah! Jaka, boleh jadi relawan nggak? Tuh, ada pengumumannya. Ih, Jaka, kamu masih terlalu kecil untuk jadi relawan. Sebetulnya jadi relawan itu umur berapa saja sih? Tapi untuk turun langsung ke lokasi bencana, Jaka memang masih terlalu kecil. Nah, yang Jaka dan Ibu lakukan ini sekarang pun sudah termasuk membantu tugas kami sebagai relawan. Makasih ya. Sama-sama. Mah, kalau Jaka udah besar, Jaka boleh gak jadi relawan? Ya boleh dong, masa gak boleh sih, Ma? Sebentar. Nih, kasih lihat ya formulir pendaftaran jadi relawan. Seperti ini nih. Seperti ini. Jaka boleh isi ini gak? Ya, boleh. Ini buat Jaka. Nanti kalau Jaka sudah cukup umur dan diizinkan sama Mama, Jaka bawa lagi ke AA. Teman-teman, pernahkah kalian mengisi formulir? Ini contohnya formulir yang AA Radit kasih ke Jaka. Di dalam formulir ini berisi identitas diri yang harus kita isi, juga pengalaman berorganisasi. Tapi karena Jaka masih terlalu kecil, belum ada pengalaman organisasi. Di formulir ini juga ada surat pernyataan sebagai relawan yang menunjukkan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jika sudah diisi dengan benar, surat ini harus ditandatangani tidak hanya oleh kita,
tapi juga oleh orang tua atau wali. Teman-teman, coba perhatikan susunan bilangan di tabel berikut. Pada tabel ini, bilangan 12 terletak di entry D2 karena berada di kolom D dan baris 2. Bisa kan teman-teman menentukan di entry manakah bilangan 80 pada tabel ini? Serta bilangan apa yang terletak pada entry G10? Kerjakan di buku tulis kalian ya. Setelah itu, tunjukkan hasil kerja kalian ke orang tua atau guru. Aradit? Ya, ada apa Jaka? Aradit pernah jadi relawan di tempat bencana gempa? Pernah, waktu itu AA dikirim ke Sukabumi. Nah, di sana itu adalah salah satu dari 3 pusat titik gempa. Jadi memang sangat besar dampaknya. Teman-teman, masih ingat tentang penjelasan pusat gempa kan? Luas kawasan rawan gempa yang berpotensi mengalami dampaknya. Daerahnya berbentuk lingkaran. Nah, Jaka dan teman-teman di rumah tahu nggak caranya mencari luas lingkaran? Emang gimana, A? Bisa tolong jelasin nggak biar lebih jelas? Lihat lingkaran ini. Coba kamu kupas bagian kulit terluarnya. Bukalah lapisan kulit pertama dan rebahkan menjadi alas bangun datar baru. Begitu terus sehingga lama-kelamaan sampai pada lapisan paling akhir. Nah, dari langkah tersebut, kita bisa menganggap bahwa daerah lingkaran dapat kita ubah bentuknya menjadi segitiga. Dengan demikian, untuk mencari luas daerah lingkaran akan sama saja dengan mencari luas segitiga. Perhatikan bahwa keliling lingkaran sama dengan alas segitiga, sedangkan jari-jari lingkaran sama dengan tinggi segitiga. Perhatikan pula, segitiga yang terbentuk tersebut berupa segitiga sama kaki, bukan? Karena Jaka sekarang sudah tahu bagaimana mencari luas sebuah daerah yang berbentuk lingkaran dengan rumus mencari luas lingkaran, yuk kita coba terapkan rumus ini untuk mencari luas kawasan rawan gempa pada salah satu titik rawan gempa berikut. Di peta ini, kawasan rawan gempa ditunjukkan oleh daerah yang dibatasi 3 lingkaran. Berapa ya perkiraan luas kawasan rawan gempa ini? Yuk kita hitung teman-teman. Luas lingkaran dengan jari-jari 4 km. Maka pi kali r pangkat 2 jadi 3,14 kali 4 kali 4. Jadi luasnya 50,24 km persegi. Nah, teman-teman sudah paham ya? Kalau sudah, ayo kita berlatih. Gambar berikut ini menunjukkan kawasan rawan bencana suatu wilayah.
bisa kan teman-teman menentukan luas masing-masing kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3. Kerjakan di buku tulis kalian, lalu tunjukkan kepada orang tua dan guru hasil kerja kalian. Ayo Jaka, kita pulang. Kasian A'a Radit dari tadi kita ganggu terus. Nggak apa-apa Bu, saya malah senang ngelihat anaknya antusias dengan tugas kerelawanan ini. Makasih ya tuh A, udah ngajarin banyak sekali. Iya, sama-sama. Sering-sering main kesini ya. Iya A. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang relawan bencana. Kita sudah belajar tentang caranya mengisi formulir. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang luas lingkaran dan menghitungnya. Jika bentuk lingkaran kita ubah ke segitiga. Terima kasih ya teman-teman, udah nemenin Jaka hari ini. Sampai jumpa. Mari, A. Ya. Mangga, A. Ya. Dah.